Arago ni adalah satu software yang akan jadikan korang punya komputer macam server. Dia boleh run web. Dia boleh run servis-servis server yang lain lah. Yo, assalamualaikum guys. So, dalam video kali ni kita akan belajar cara-cara nak pakai Laragon. So, kepada you all yang tak tahu Laragon ni apa, Laragon ni adalah satu software yang akan jadikan korang punya komputer macam server. Dia boleh run web. Dia boleh run servis-servis server yang lain lah, macam Apache, MySQL untuk database dan sebagainya. Kalau you all tak pernah dengar Laragon, mungkin you all pernah dengar dia punya adik-beradik dia, iaitu Xamp. Ni software yang sama tapi daripada dua vendor yang berbeza. So, jom kita mulakan. Alright. So, pertama sekali adalah kita boleh buka kita punya browser. Google je Laragon. Alright. Kemudian pergi kat download. Kita akan ada dua pilihan. Yang pertama adalah Laragon Full. Yang kedua adalah Laragon Portable. Kebiasaannya saya akan ambil yang full. Sebab yang full ni dia full. Yang portable ni dia gerak-gerak. Tapi terpulang lah. Sebab biasanya saya bekerja pun satu tempat je kan. So, tak perlulah nak pakai yang portable. Alright. Kita tunggu dia siap dulu. Okay, once dia dah siap, kita akan klik open. Dan dia akan minta kita punya permission. So, kita katakan yes. Sekejap, kita padam dulu browser kita. Dia akan keluar setup macam ni. Select language. Okay, saya pakai English. Kemudian ada yang ini. Dia bagi tiga pilihan. Kebiasaannya run Laragon when Windows start ni, saya tak turn on sebab saya tak nak komputer saya slow waktu buka... Waktu kita buka komputer. Biasanya bila nak guna baru saya start kan. Okay, virtual host ni antara benda paling best yang ada dalam Laragon. Sebab senang nak buat development. Kalau macam korang pakai Xamp, dia akan jadi local host kan. Kalau pakai Laragon ni, dia automatic ikut nama folder. Contoh macam testing.test, rashidialwi.test, dia tambah .test secara automatic. Yang ketiga ni default text editor. Yang ini kita boleh on je untuk mudahkan kerja. Kemudian next, install. Dan dia akan install dekat C Laragon. Maknanya dalam folder biasa ada C kan dalam Windows tu kan. Dia akan install dekat C. Kemudian slash Laragon. Alright. Saya akan fast forwardkan video ni. Supaya kita tak payahlah tunggu semata-mata dia nak install ni. Alright. Okay. Once dia dah siap. Kita boleh tekan finish. Dan akan keluarlah Laragon macam gini. So, saya ajar dulu macam nak baca Laragon ni. Laragon ni, dia pakai PHP 7.4.19 dan dia beritahu sekali... Oh, dia beritahu PHP tu je. So, nak start awak senang kan? Kita tekan je start all. Okay. Jadi, macam saya punya Laragon ni, saya dah setting sikit supaya dia pakai port 80 dan port 4433. Sebab port saya dah diam full lah. Tapi kalau you all tak sangat buat development, kan, you all boleh biarkan jadi default. Sepatutnya, it works just as it is. Tak perlu edit apa-apa. Okay. Antara yang awesome pasal Laragon adalah bila you right click, kan, kat mana-mana, kita ada quick apps. Kat dalam quick apps ni ada Blank, ada WordPress, ada Laravel. Ada macam, ada benda-benda yang you boleh try. Kemudian kalau you nak buat server pun ada dekat sini. Dan dari segi PHP, kita boleh pilih version dia. Kalau kita tengok kat sini, saya pakai version 7.4. So, kalau nak belajar untuk tukar version dia, kita boleh pergi ke how to add another PHP version. Dia akan bagi guide. Benda yang sama juga berlaku dekat Apache dan juga MySQL. Okay. Macam saya punya Laragon sekarang ni, apa yang saya run adalah saya run Apache, saya run MySQL dan juga Redis. Apache ni untuk run saya punya web, MySQL untuk saya punya database dan Redis ni untuk saya punya server lagi satu untuk run real-time data. Something like that. Okay, so itu saja video kali ini. Jangan lupa like dan subscribe video saya. Kalau you all ada apa-apa masalah waktu nak install Laragon ataupun ada sebarang persoalan macam mana nak start programming, boleh tanya di ruang komen dan insyaAllah saya akan jawab. Itu saja. Jumpa dalam video akan datang. Terima kasih.